Kegiatan yang Anda lihat di layar kaca sekarang itu merupakan hal yang akan Anda lakukan apabila Anda terjaring razia masker, yakni membersihkan fasilitas umum. Nah, jadi memang ada dua jenis sanksi, yakni denda dan juga bersih-bersih fasilitas umum. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pelanggar PSBB untuk bisa mengetahui kenapa sebenarnya masih lupa memakai masker. Selamat siang, izin Pak, namanya siapa Pak? Obay. Siapa? Obay. Oke, Pak, ini Bapak dari mana mau kemana Pak sampai terjaring razia masker? Ini mau kerja, berangkat kerja. Mau kerja? Iya. Bapak tadi terjaring karena tidak memakai masker, kenapa Pak masih lupa atau tidak pakai masker? Biasanya pakai, lupa aja kali ini. Cuma kali ini doang ya. Jadi tadi mau ke kantor, mau berangkat kerja, lupa pakai masker. Tapi khawatir nggak sih Pak kalau nggak pakai masker keluar ruangan? Khawatir. Ya khawatir. Khawatir, tapi memang benar-benar lupa ya Pak? Iya benar, biasanya pakai. Oke. Ya. Kemudian ini diminta untuk apa Pak sama Satpol PP kalau terjadi? Bersih-bersih. Bersih-bersih. Ya. Berapa menit Pak? Kurang lebih durasinya berapa lama Pak? Sampai ini aja, sebelah sini aja. Sebelah ya. Sebelah wilayah ya Pak? Ya. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Jangan lupa pakai masker lagi ya Pak. Saudara, itu tadi memang sesuai peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, ada dua jenis sanksi apabila Anda tidak menggunakan masker ataupun taat protokol kesehatan di luar ruangan, yakni sanksi sosial ataupun denda sebesar Rp250.000. Tempat saya berdiri ataupun tempat saya melaporkan saat ini yakni di sekitar Pasar Palmerah begitu. Kemudian memang sedari pukul 8.30 ataupun setengah 9 pagi, bisa terlihat memang sudah ada giat ataupun operasi razia masker yang dilakukan oleh sejumlah petugas Satpol PP begitu. Ada mereka yang memberhentikan kendaraan roda 2, roda 4, kemudian juga angkutan umum untuk bisa memastikan sekiranya semua yang lewat di jalan raya itu juga taat protokol kesehatan. Nah, selain mereka, para pengendara ataupun pengguna jalan raya ini, petugas juga menjaring sekiranya mereka pedagang ataupun penjual yang berada di dalam pasar sekiranya untuk taat protokol kesehatan. Misalnya seperti ini saudara, jadi akan diminta diberhentikan, kemudian akan dipertanyakan oleh Satpol PP begitu sekiranya kenapa alasan mereka tidak menggunakan masker, lalu kemudian nanti akan diarahkan ke pos yang berada tidak jauh begitu dari sini. Kemudian nanti baru akan dikenakan sanksi, yakni berupa denda Rp250.000 ataupun soal membersihkan fasilitas umum. Nah, kalau menurut informasi yang kami peroleh dari Kasatpol PP Kecamatan Tanah Abang, Budi Salamun memang menyebutkan hari ke hari, ini merupakan hari keempat begitu, tapi tidak ada penurunan yang terjadi soal angka pelanggaran. Masih banyak dari mereka yang tidak menggunakan masker, tentunya dengan beragam alasan, seperti misalnya lupa ataupun maskernya yang jatuh. Tapi sekali lagi, peraturan tetap ditegakkan apabila Anda tidak menggunakan masker dan terjaring oleh razia masker yang dilakukan oleh Satpol PP dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 30 Agustus mendatang, nantinya Anda akan tetap dikenakan sanksi. Oleh karenanya tetap taati protokol kesehatan, tapi sebenarnya esensinya bukan soal ketahuan atau tidak ketahuan, dihukum atau tidak dihukum, tentu saja taat protokol kesehatan perlu dilakukan untuk bisa tetap menekan risiko penularan kita ketika beraktivitas di luar ruangan dari yang namanya pandemi virus corona. Diana Valencia, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.